betul. Bila tengok gol pertama tadi, macam ada sedikit percayaan offside. So, komen dah tu. Saya dah digantung. Kalau saya cakap ni, saya kena tanggung lagi. Jadi, saya nasihatkan pada pegawai perlawanan untuk saksikan semula insiden tersebut. Kalau saya cakap, tak tahu lah apa lagi nak benda ni. Kan? Jadi, itulah perkara-perkara yang sentiasa berlaku di mana kita perlu perbaiki bukan saja pasukan saya perlu perbaiki, tetapi keputusan-keputusan pegawai harus kita teliti juga. Tiga hari mereka terpaksa bermain lagi. Dan itu bukan mudah. Kalau mereka main bukan dengan pasukan JDT, mungkin mereka boleh, kita mengawal permainan, jadi kurang keletihan. Apabila kita harus mengejar dan bermain dengan pasukan yang baik, di mana kita sentiasa harus lebih berdisiplin, ini menyebabkan mereka keletihan. Hello, saya Carlo dan Sorena. Kita nak menekan mengenai peluang seterusnya menentang Kuala Lumpur. Kita tahu kan Kuala Lumpur pun baru tewas dengan Selangor sementara tadi. So, sedikitlah preview-nya, terlalu awal sikit, tapi kekalahan pada hari ini, pada malam macam ini, membantu untuk bangkit lagi. Ya, untuk menjadi satu pasukan yang baik, selepas tewas sesuatu perlawanan, perlawanan seterusnya akan menilai daripada segi mentaliti para pemain saya, di mana mereka harus mempunyai keyakinan di mana selepas tewas untuk kembali mencipta kemenangan bukan satu perkara mudah, tetapi dengan sikap yang positif. Saya percaya kita mampu melakukan, namun kita tahu juga pasukan Kuala Lumpur bukan satu pasukan yang mudah untuk kita bermain di tempat lawan. Lebih-lebih lagi Kuala Lumpur masih lagi belum mencapai kemenangan, dan ini akan meletakkan kita dalam satu tekanan juga, dan pada masa yang sama kita harus mengawal tekanan dengan baik untuk kita mencipta kemenangan selepas ini. Datuk tak mengenali kebanyakan pemain Sabah ni kan, knowing them, orang open for challenge yang akan datang, which is to come up buat karakter dalam untuk kembali berada di grup atas ni. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita ingin menjadi satu pasukan yang kuat, kita harus bangkit selepas setiap kekalahan. Bukan bermakna apabila kita kalah, kita harus hilang rentak ataupun hilang keyakinan, di mana ini penting untuk kita mengharungi saingan liga yang baru bermula. Ini baru perlawanan ke-6 dan kita mempunyai banyak lagi perlawanan supaya kita terus kekal fokus dan tidak terus mengalah ataupun hilang keyakinan. Okay, Datuk, last question kan. Datuk setuju perlawanan seperti ini, lawan JDT ini is a risk punya mental health, which is high intensity. Ya, seperti mana saya katakan pada para pemain, untuk kita menjadi menjadi seorang pemain yang baik, kita harus bermain seperti perlawanan seperti ini. Kalau kita dapat bermain dengan baik, kalau saya diberi peluang untuk bermain, saya ingin bermain dengan baik apabila menentang pasukan JDT. Kalau kita mampu bermain dengan begitu baik menentang JDT, bermakna kita mempunyai tahap yang cukup tinggi. Tapi kalau kita tidak mampu ataupun kita tidak boleh bermain dengan apa yang kita kehendaki, bermakna kita harus perbaiki lagi. Bukan bermakna kita harus terus tunduk ataupun tewas, tetapi kita harus memperbaiki lagi, di mana kita perlu letakkan satu tahap yang lebih tinggi pada diri kita dan juga pada pasukan Sabah SG sebelum kita bermain dalam Piala AFC nanti. Okay?